Masih dari Bali pemirsa, aparat Polres Badung Bali menangkap WNA asal Rusia atas kasus perusakan villa dan juga pengancaman. Namun setelah diselidiki lebih jauh, ternyata pelaku juga melakukan pemerkosaan terhadap wanita asal Belarusia. Seorang warga asing asal Rusia berinisial AS ditangkap petugas Polres Badung Bali karena terjerat 3 kasus pidana. Mulai dari perusakan villa, pengancaman, hingga pemerkosaan. Pelaku sebelumnya dilaporkan karyawan salah satu villa di kawasan Menguji, Badung, Bali atas tuduhan perusakan. Korban melaporkan bahwa pelaku marah dan melakukan perusakan saat ditagih pembayaran sewa villa. Namun setelah diselidiki, ternyata pelaku juga terlibat dalam kasus pidana lain, yakni memerkosa seorang wanita berinisial SY, warga negara Belarusia. Jadi di TKP ketika kita amankan atau kita tangkap, itu dia melakukan pengerusakan dan pengancaman. Kemudian terungkap lagi bahwa dia melakukan pemerkosaan di tempat lain dan waktu yang berbeda. Pelaku yang sempat kabur dengan alasan kejiwaan kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Badung dan menjadi tersangka atas 3 kasus pidana.